Jika video ini tembus 200 like dalam 3 hari, kami akan undi untuk 5 orang pemenang yang beruntung. Syaratnya like video ini, yang kedua komentar nomor dana kalian, yang ketiga tonton video ini minimal 3 menit agar komentar kalian tidak dihapus oleh YouTube karena dianggap spam ya teman-teman. Jika kalian ingin ikutan, silakan saja ikuti persyaratan yang ada di video ini. Jadi setiap video kami akan mengadakan giveaway teman-teman. Apabila videonya tembus 200 like, maka nanti di video berikutnya kami akan undi langsung pemenang-pemenang yang telah beruntung teman-teman. Oke, semoga kalian beruntung ya. Sesuai yang admin katakan di video sebelumnya, kalian bisa lihat di sini komentar nomor dana kalian besok mimin bakal undi untuk 5 orang yang beruntung kan. Ini kalian bisa lihat ada kata-kata di bawah video ini. Ini udah langsung kita pilih saja ya pemenang di video ini ya. Langsung kita pilih 5 orang pemenang yang beruntung yang telah subscribe, yang telah komentar dan menonton video ini minimal 3 menit agar komentar kalian tidak dihapus oleh YouTube karena dianggap spam teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, kita pilih saja langsung, kita salin dulu link videonya, kemudian kita langsung pilih secara acak di comment picture YouTube teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung pilih saja pemenang yang pertama teman-teman. Tapi sebelum itu kita langsung tempelkan saja link videonya di sini, lalu kita kumpulkan komentarnya udah berapa, langsung kita masukkan di bagian ini teman-teman ya. Nah, ini seperti ini kita tempelkan, kemudian di sini langsung kita pilih pemenangnya. Oke, di sini semua komentar adalah 114 komentar. Kita langsung pilih pemenang yang pertama, teman-teman. Di sini kita pilih 5 orang pemenang yang beruntung ya. Oke, kita langsung kita pilih saja pemenang yang pertama. Nanti malam mimin akan langsung transfer dananya untuk orang-orang yang telah memenangkan giveaway ini. Oke, selamat kepada Rizky Ampago untuk pemenang yang pertama. Lanjut ke pemenang kedua. Oke, di sini tidak ada nomor dananya ya. Kita cari pemenang yang lain. Oke, selamat kepada ini ya untuk pemenang kedua. Kita cari pemenang yang ketiga teman-teman. Nah, jika teman-teman belum beruntung, silakan like video yang baru di-upload video kali ini, lalu komentar nomor dana kalian. Oke, selamat kepada pemenang yang ketiga. Kita cari pemenang yang keempat. Oke, ini mimin ya, kita langsung pilih pemenang yang keempat. Oke, ini udah tadi ya, kita cari lagi yang lain. Oke, kita cari yang lain di sini. Oke, selamat kepada pemenang yang keempat. Lalu kita cari pemenang yang terakhir ya. Kita pilih pemenang yang terakhir di video ini, lalu kita langsung transfer nanti malam teman-teman. Oke, selamat kepada ini ya untuk pemenang yang kelima. Jika teman-teman belum beruntung, nanti kalian bisa juga komentar di video ini, nanti ketika sudah like-nya 200 kita akan undi untuk pemenang berikutnya. Oke, selamat menonton di video kali ini ya. Halo bosku, kembali lagi bersama saya di channel Mencari Gratisan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan share lagi, kami baru menemukan aplikasi penghasil uang yang tentunya sudah terbukti membayar. Nah, aplikasi ini mirip sekali dengan aplikasi alarm dan aplikasi-aplikasi penghasil uang yang seperti aplikasi cash alarm ya teman-teman. Nah, ini mana aplikasi seperti itu pastinya terbukti membayar teman-teman, dan di sini
tanpa deposit ya. Jika teman-teman tertarik, silakan saja, kita cukup main game saja di dalam aplikasi ini, kita bisa menghasilkan uang di dalam aplikasi ini teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, yuk dukung terus channel ini agar terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan aktifkan juga belnya. Dan di setiap video-video yang kami upload selalu ada daget yang bisa kalian ambil secara gratis. Ya, jadi seperti itu. Oke, nggak usah berlama-lama. Terima kasih yang sudah menonton dan setia di channel ini. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu, dan dipermudah rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Let's go. Oke teman-teman, nama aplikasi yang akan kita review adalah Greedy Dragon teman-teman, yang dimana aplikasi ini adalah aplikasi game yang bisa menghasilkan uang. Nah di sini kita bisa bermain game untuk mendapatkan pundi-pundi poin, lalu bisa kita tukarkan menjadi saldo Dana, saldo PayPal, dan saldo e-wallet lainnya teman-teman. Nah di sini aplikasinya dirilis pada tanggal 3 Juni 2020, dan yang mendownload sudah 100.000 orang, dan diupdate kembali pada tanggal 1 Juli 2021. Jadi aplikasi ini mirip sekali dengan aplikasi Cash Alarm teman-teman, yang dimana aplikasi Cash Alarm itu sudah terbukti membayar. Nah di sini kita lihat komentar-komentar orang di dalam aplikasi di dalam Google Play Store ini teman-teman. Nah di sini ada beberapa orang yang telah komentar, dan di sini dia mengatakan terbukti membayar, sangat recommended buat yang lagi karantina di rumah karena COVID. Saya sudah melakukan tarik tunai sebesar $2 hanya dalam waktu 14 hari, cepat bukan? Nah di sini jika kalian rajin untuk mengumpulkan pundi-pundi poinnya, maka kalian nanti cepat juga melakukan penarikan teman-teman. Kita butuh usaha ya untuk mencari uang di internet ya secara online. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya untuk memainkan misi-misi di dalam aplikasinya. Oke teman-teman, di sini nanti ketika kalian sudah mengklik link yang ada di kolom komentar, lalu sudah selesai mendownload dan menginstal aplikasinya, maka kita nanti kurang lebih akan mendapatkan halaman seperti ini. Nah di sini kita lihat, kita langsung baca. Kalau kalian ingin membaca silakan, kalau tidak langsung saja teman-teman klik terima yang berada di sini teman-teman. Nah jika teman-teman ingin ikutan giveaway, silakan saja komentar nomor Dana kalian di kolom komentar, jangan spam ya, dan minimal nonton video ini 3 menit agar komentar kalian tidak dihapus oleh YouTube. Oke, di sini langsung kalian bisa login melalui Facebook ataupun Google. Kita klik saja masuk dengan Google agar kita mudah untuk bermain dan menghasilkan uang di dalam aplikasi Greedy Dragon ini teman-teman. Nah, di sini langsung ya, untuk dapat merekomendasikan aplikasi yang sesuai, kami perlu mengetahui lebih banyak tentang Anda. Di sini teman-teman tinggal isi saja usia dan jenis kelamin kalian. Ya, lalu kalian klik saja buka yang berada di sini. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini langsung kita klik izinkan lagi, jangan kalian klik batalkan ya. Di sini kalian izinkan saja, lalu kalian akan diarahkan ke pengaturan seperti ini. Kemudian kita cek saja untuk mengizinkan akses pengguna di dalam aplikasi ini agar kita bisa bermain ya di dalam aplikasi Greedy Dragon ini. Oke, kita buka lagi aplikasinya. Oke, di sini kita langsung masuk ya ke dalam aplikasinya. Nah, di sini kita langsung mendapatkan bonus poin yaitu 1111 koin. Nah, di sini untuk koin ini bisa kalian kumpulkan terlebih dahulu ya, teman-teman, untuk mendapatkan pundi-pundi koin ataupun koin tambahan. Di sini kita klik mari kita mulai. Oke, kita langsung saja lanjut untuk membereskan misinya. Nah, di sini teman-teman hanya memainkan game saja. Semakin lama kalian main game di dalam aplikasi ini, semakin banyak juga pundi-pundi yang akan kalian dapatkan. Nah, di sini kalian bisa baca aja yang bagian
bagian tanda hijau ini 73 koin per menit teman-teman, mainkan dan kumpulkan. Jadi semakin lama kalian main game, semakin banyak juga pundi-pundi yang kalian dapatkan. Oke, di sini berbeda-beda ya koin yang akan kalian dapatkan setiap 1 menit. Nah, untuk aplikasi Coin Master ataupun game Coin Master yang saya tandai ini, ketika kalian nanti udah main gamenya, maka nanti kalian mendapatkan 73 koin per menit, teman-teman. Jadi kalau kalian bermain game ini selama 5 menit, maka kalian mendapatkan 73 koin. Nah, untuk aplikasi yang di bawah itu beda juga, beda lagi, yaitu 63 koin per menit. Nah, untuk aplikasi yang paling bawah itu 68 koin per menit yang akan kalian dapatkan. Oke, di sini kita pilih saja game yang paling atas. Di sini langsung kita klik saja mainkan dan kumpulkan. Nah, untuk aplikasi seperti ini sudah pasti terbukti membayar, teman-teman. Aplikasi ini sejenis aplikasi seperti aplikasi cash alarm dan aplikasi cash M lainnya, teman-teman. Nah, ini langsung kita klik pasang sekarang untuk menginstal aplikasinya di Google Play Store. Kita langsung install saja untuk memainkan gamenya. Jadi di sini tidak perlu deposit, kita hanya memainkan game saja. Itu menurut berapa lama kalian main gamenya ya. Semakin lama kalian main game, semakin banyak juga koin yang akan kalian dapatkan. Dan di sini pun untuk penarikannya cukup receh sekali, jadi cukup terjangkau untuk kita cari koinnya untuk melakukan penarikan. Jadi tidak terlalu lama untuk mencari koin untuk melakukan penarikan, karena di dalam aplikasi ini adalah minimal penarikannya cukup receh dan sedikit kali, jadi cukup terjangkau untuk kita cari, teman-teman. Nah, selagi kita menunggu, nah aplikasi yang kita bahas itu mirip sekali dengan cash alarm yang dulu pernah saya bahas, teman-teman ya, yang ini ya. Aplikasi ini mirip sekali dengan aplikasi cash alarm yang ini, yang dimana ini admin sudah banyak sekali melakukan penarikan di dalam aplikasi cash alarm ini. Mirip sekali, cara kerjanya pun mirip, cuma main game. Kalian bisa lihat di sini, bentuknya pun sama, teman-teman. Nah, ini game yang tadi sudah berhasil kita install, kita selesaikan dulu ini. Nah, ini kalian bisa lihat sama ya, ada logo koinnya dan gamenya di sini. Nah, mirip sekali, teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke aplikasi yang kita bahas tadi, adalah Credit Dragon, teman-teman. Nah, tadi kita sudah berhasil ya menginstal aplikasi yang kita install tadi di Google Play Store. Langsung kita mainkan saja di dalam aplikasi ini, jangan di luar aplikasi ini. Nah, ini kita sudah berhasil menginstalnya ya, teman-teman ya. Jangan kalian buka di sini ya. Kita buka di aplikasi Credit Dragon tadi. Kemudian untuk melihat aplikasi yang kita download tadi atau kita sudah install, kalian klik saja logo garis 3 yang berada di atas pojok kiri. Kemudian langsung kalian klik aplikasi saya. Nanti akan terlihat game-game yang sudah kalian install. Nah, ini udah berhasil kita install, maka akan terlihat di bagian ini aplikasi yang sudah kita install. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Di sini kalian bisa baca dulu, bermain 60 detik untuk mendapatkan 73 koin. Total waktu bermain di sini akan terlihat di sini masih 0 jam, 0 menit dan 0 kedua, teman-teman. Di sini langsung kita klik saja gamenya untuk memainkan gamenya, teman-teman. Nah, ini kita mendapatkan 1111 koin karena kita baru mendaftar. Oke, kita klik gamenya, kita langsung mainkan saja. Jadi jika teman-teman tertarik dengan aplikasi yang kali ini kita review dan kita share, silahkan saja kalian mainkan dengan cara klik saja dulu untuk mendownload aplikasinya. Bisa kalian klik link yang ada di kolom komentar yang telah kami beri pin, teman-teman. Oke, di sini kita langsung mainkan gamenya saja selama 1 menit ya, agar kita lihat berapa sih yang kita dapatkan poinnya. Nah, di sini langsung kita klik konfirmasi saja, langsung kita mainkan. Kita bisa langsung klik tamu, main sebagai tamu, kita langsung mainkan saja gamenya seperti ini. Dan di sini kita langsung main saja gamenya ya, teman-teman. Nah, ini cukup mantap juga gamenya, teman-teman, tidak membosankan. Kita cukup membangun rumah dan membangun semua pembangunan yang berada di perdesaan kita ini. Kita klik simpan. Oke, di sini kita langsung mainkan saja, kita ikuti saja step by stepnya. Nah, di sini kita main 1 menit saja ya untuk melihat koin yang akan kita dapatkan, teman-teman. Nah, jadi seperti ini, kita putar lagi spinnya. Oke, di sini kita mendapatkan koin, yang dimana koinnya nanti bisa kita gunakan ini di dalam game ini untuk membeli bahan-bahan untuk membangun rumah, teman-teman. Nah, cukup seperti ini aja.
cukup main game saja selama berjam-jam atau semenit-semenit atau 2 menit 3 menit, nanti kalian akan mendapatkan pundi-pundi koinnya teman-teman. Nah, jadi seperti ini, cukup main game seperti ini aja, nanti kita mendapatkan pundi-pundi koin di dalam aplikasi yang tadi kita bahas teman-teman. Nah, jadi seperti itu, semakin lama kalian main game, semakin rajin kalian main game, maka semakin banyak pundi-pundi koin yang akan teman-teman dapatkan, lalu bisa kalian tukarkan nanti menjadi PayPal, lalu bisa kalian tukarkan menjadi saldo Dana. Nah, jadi seperti itu aja, cukup main game seperti ini aja, nanti kalian mendapatkan pundi-pundi koin ketika kalian sudah bermain game di dalam aplikasi ini setiap menitnya. Nah, ini kita bisa mencuri harta karun di perumahan orang lain teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu, jika kalian bosan main game ini, bisa kalian install lagi game-game lain di dalam aplikasi yang tadi teman-teman. Nah, jadi seperti itu aja sih teman-teman ya, cukup main game itu aja. Nah, jadi seperti itu teman-teman, cukup main game ya. Jadi intinya udah cukup main game saja, langsung ke intinya saja ya. Untuk mendapatkan poinnya, kita cukup bermain game. Semakin lama kita bermain game, semakin banyak koin yang akan kalian dapatkan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 149 koin, kalian bisa lihat. Dan poin kita saat ini adalah 1260. Baru bermain saja sudah bertambah ya, 149 koin. Nah, jika kalian bosan, bisa kalian install lagi game-game yang berada di sini untuk mendapatkan pundi-pundi koinnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk mengenai cara membereskan misi dan mendapatkan koin, yang dimana koinnya bisa kalian tukarkan nanti menjadi saldo PayPal, lalu bisa kalian tukarkan menjadi saldo Dana. Oke, untuk cara menambahkan koinnya lagi, kalian bisa klik tanda tambah yang saya tandai. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengundang orang ataupun mengajak teman untuk bermain di dalam aplikasi ini. Maka nanti kalian mendapatkan 150 koin untuk setiap teman yang kalian undang. Selain itu, kalian akan mendapatkan 25% dari pendapatan koin yang teman kalian undang, dan teman kalian juga mendapatkan 25% dari koin yang kamu peroleh teman-teman. Langsung saja kalian klik ajak yang berada di sini, lalu kalian salin saja link kalian ini, klik ajak ya, klik ajak ini, lalu kalian tebarkan saja link kalian ke WhatsApp, Facebook, dan grup-grup Telegram lainnya. Nanti di sini akan terlihat koin yang kalian dapatkan dari undang teman teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Lanjut untuk cara melakukan penarikan, di sini kalian klik tanda dolar yang berada di atas pojok kanan. Lalu di sini minimal penarikan di dalam aplikasi ini adalah 0,2 dolar teman-teman. 0,2 dolar ini kalian membutuhkan 2000 koin dulu baru bisa WD 0,2 dolar. Nah, maksimal adalah 8 dolar yang kalian butuhkan. Kalau ingin WD 8 dolar itu kalian harus mencari 73.000 koin. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, nanti ketika saldo PayPal kalian sudah banyak di akun PayPal kalian, kalian bisa langsung menukarkan dolar PayPal kalian menjadi saldo Dana di website GoPulsa ini teman-teman. Nah, di website GoPulsa ini sudah terbukti aman dan terpercaya, dan aplikasinya sudah ada, bisa kalian install. Nah, cara untuk menginstal aplikasi GoPulsa ini, kalian bisa langsung scroll saja ke bawah. Di sini nanti ada keterangan download ini teman ya, kalian download saja aplikasinya. Di sini sudah ada versi aplikasinya, dan di sini kalian bisa menukarkan dolar PayPal menjadi e-wallet GoPay, Dana, OVO, ShopeePay, pulsa ataupun transfer bank lainnya. Di sini sudah banyak yang melakukan penukaran Dana 75.000, GoPay 400.000, ada yang menukarkan 70.000, ada yang menukarkan GoPay 100.000 11 menit yang lalu teman-teman ya. Nah, jika teman-teman kurang paham untuk menukarkan dolar PayPal, di sini ada tutorialnya teman-temannya. Di sini klik tutorial, di sini ada, mereka sudah memberikan tutorial cara-cara menukarkan dolar PayPal kalian ke semua e-wallet. Yang pertama, di sini kalian masukkan, pilih layanannya pulsa atau Dana, kemudian memasukkan nomor HP kalian, lalu pilih berapa nominalnya, lalu diikuti saja di sini ya, step by stepnya. Jangan lupa kalian baca dengan detail agar kalian tidak salah teman-teman. Nah, di sini ada juga WhatsAppnya, bisa kalian hubungi atau menukarkan dolar PayPalnya dari WhatsApp mereka. Ini ada WhatsAppnya ya.
Nah, jadi seperti itu teman-teman, kira-kira ya. Jadi aplikasi ini penghasil PayPal, lalu nanti ketika sudah melakukan penarikan dan dolar PayPal kalian sudah banyak, bisa kalian tukarkan ke semua e-wallet seperti Dana, OVO, dan GoPay. Jadi fokus mengumpulkan dolar sebanyak-banyaknya saja. Yang penting sudah terbukti membayar, itu kembali ke diri teman-teman semua. Oke, cukup sekian ya informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih yang sudah menonton. Dan di sini berapa sih kalau dirupiahkan 8 dolar itu, Bang? Kalau dirupiahkan berapa sih? Kalau 8 rupiah itu berapa sih kita dolarkan? Oke, di sini kita buat saja 1 dolar itu 14.000 sekarang ya. Nah, ini kita kalikan 8. Maka 112.000 untuk 8 dolar, teman-teman. Lumayan ya. Oke, cukup sekian ya. Sampai jumpa di next video. Jika ada kata-kata yang salah dari kami, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.